foto dan video pun itu muncul setelah adanya penangkapan Vanessa. Diduga video itu yang tersebar itu muncul, ada video dan foto itu muncul setelah tanggal 5. Ya, siapa yang menyebarkan? Dari hal itu kita sudah laporkan sesuai janji kami. Ya, waktu itu kan sempat dari pihak Polres Jawa Timur bilang kalau memang merasa tidak menyebarkan Vanessa, maka lapor. Kami sudah laporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ini laporan kami. Kami sangat berharap pihak Mabes Polri bisa membuka ini, siapa penyebarnya. Karena video dan foto tersebut tidak ada di HP-nya Vanessa. Malah diduga itu ada di HP-nya Siska. Tapi kalau benar di HP-nya Siska, kemudian tersebar tanggal 6, siapa yang menyebarkan? Kami minta justru ini dibuka secara seluas-luasnya sesuai dengan komitmen dari Polda Jawa Timur keterbukaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.